Oke, teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat sebuah lampu LED bridge dengan modal murah banget, yaitu antara ya 15.000 ke bawah kali ya. Kita menggunakan sebuah buat project ini buat apa ya, percobaan. Kalau sudah oke, baru kita masuk ke tahap penyolderan di PCB. Untuk bahannya ini menggunakan ICN55 ya guys. Ini untuk pinnya ini nyampe 8 pin. Potensio ini untuk mengatur kedipannya ya guys. Untuk kapasitasnya 220 mikrofarad. Untuk voltnya terserah teman-teman, bisa menggunakan 16 ataupun bebas. Ini ada sebuah kapasitor 47 nano, dual resistor. Ini untuk ukurannya 470 ohm. TIP 42. Bisa juga teman-teman menggunakan TIP 32 ataupun BD 140 ya. Dan untuk LED-nya kita menggunakan LED 12 volt karena NM55 ini maksimal voltnya 15 volt. Jadi untuk 24 volt kita tidak rekomendasi guys. Lalu kabel jumper guys, ini kita menggunakan kabel jumper mel ya. Ini mati semua guys. Lalu kita masukkan IC-nya. Terserah teman-teman mau di pinggir, tengah atau pinggir juga nggak masalah. Kita masukkan NL55. Kita jumper kaki 2, daper kaki 6. Dan untuk kaki 4 ini daper kaki 8. Ini ada kaki kutub plus. Dan untuk kaki 1 ini adalah kaki min atau ground. Lalu kita masukkan elko-nya. Kutub elko min dapat kaki nomor 1 ini. Lalu kita jumper kaki resistor. Kaki plus elko dapat kaki resistor. Seperti ini. Lalu kaki resistor dapat kaki potensio. Jadi untuk kaki potensio satunya ini dapat kaki plus. Seperti ini guys. Bisa diwaim kah? Bisa dipahami kah? Jadi untuk kapasitor ini ke kaki 5. Untuk kaki 5 ini dijumper ke kaki min. Kaki nomor 1. Seperti ini. Jadi untuk TIP-nya kita pisahin. Untuk kaki basis ini dapat trigger dari kaki 3 IC NL55, kita masuk ke basis. Untuk kolektor ini dapat kaki plus, maaf, kaki main. Dan untuk kaki LED plus ini dapat kaki plus juga. Kita bisa taruh ke kaki 4 karena sama-sama plus. Seperti ini guys. Untuk kaki emitor ini kita langsung jumper ke kaki min atau grounding. Langsung min. Seperti ini. Seperti ini guys. Kaki plus kita kasih kabel untuk menghubungkan ke arus power supply dan juga kaki min
Jadi untuk kaki 2, kaki 6 ini dapat jumper ke kaki elko, guys. Untuk kaki 7 juga dapat kaki resistor, guys. Kita menggunakan adaptor 12 volt, kita coba. Ini untuk kaki min. Dan ini untuk kaki plus. Ini untuk mengatur kedipnya, guys. Tuh. Oke, guys. Bila video ini bermanfaat, silakan share dan like ya, guys. Yang untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe. 'Kay guys, terima kasih ya buat kunjungannya dan terima kasih sudah menonton video kita. Tonton terus video kita, semoga bermanfaat.